X5 udah rilis. Jadi guys, Lumix X5 merupakan kamera mirrorless full frame yang keempat nih dari seri sebelumnya, dari S1, S1R, dan S1H nih. Lumix X5 dibekali sensor full frame 24,2 megapiksel dengan fitur dual native ISO yang disebut-sebut mampu meminimalisir noise saat kondisi kurang cahaya nih. Lumix X5 mampu merekam dengan kualitas 4K 60p atau 50p 10 bit hingga 30 menit nih. Sementara untuk 4K 30p atau 25p 8 bit tak terhingga waktunya. Wah, keren banget. Kok bisa ya? Dari segi fotografi, Lumix X5 mampu memotret dengan resolusi 96MP dengan mode high-res nih. Lalu, autofocus yang sudah diperbaiki membuat X5 lebih responsif dibandingkan S1. Dengan bodi magnesium, pihak Lumix juga mengklaim bahwa X5 tahan terhadap cipratan dan debu. Ingat ya, cipratan bukan dicoba-coba untuk dicelupin. Kalau misalnya mau coba, ya silakan, terserah Anda. Dah, gimana? Penasaran kan? Pastinya pengen coba nih langsung kamera Lumix X5 ini. Soal harga, kamera ini dibanderol dengan harga Rp29 juta. Nah, buat kamu yang punya masalah online atau review gadget, bisa juga komen di bawah ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe di genpi.co. Jangan lupa juga nih untuk saksikan Teknilisius setiap hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu.